Didampingi Kepala Dinas Sosial Camat Bogor Utara Lurah Banter Jati dan salah seorang anggota DPRD dari fraksi Gerindra, PLH Wali Kota Bogor Dedi Arahim, melaksanakan sholat Jumat bersama warga Banter Jati Kaum RW 10. Usai sholat Jumat, mantan salah satu direktur Komisi Anti Rasuah ini juga menyaksikan langsung Al-Quran Tua yang ditulis tangan pada tahun 1700-an, yang merupakan peninggalan para pendahulu di masjid tersebut. Menurut Dedi, Al-Quran tulis tangan ini sebagai bukti bahwa Islam sudah ada dan berkembang sejak lama di Bogor. Selain itu, Dedi juga menyempatkan meninjau lokasi renovasi masjid yang sementara ini tertunda lantaran faktor biaya. Sementara dalam pelaksanaan program Jumat Keliling kali ini, selain menyapa warga, PLH Wali Kota Bogor juga membagikan puluhan paket sembako dari Dinas Sosial. Jumling di wilayah Bantar Jati Kaum, sekaligus meninjau Masjid Al-Mustofa, salah satu masjid paling tua di Bogor. Saya juga sekaligus melihat dengan mata kepala sendiri ada Al-Quran yang ditulis tangan dan diperkirakan sudah ditulis mungkin sekitar dari tahun 1700-an. Jadi ini hal yang menarik yang mestinya ke depan kita pikirkan bagaimana masjid ini dapat juga menjadi satu situs sejarah yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk masyarakat Bogor bahwa Islam di Bogor sudah tumbuh dan berkembang sudah sejak lama, cukup lama. Kemudian yang kedua, seperti Jumat-Jumat yang selalu kita lakukan, kita mengunjungi warga, meninjau apakah ada permasalahan terkait dengan RTLH, apakah ada kaitan permasalahan dengan sanitasi lingkungan dan lain-lain. Jadi alhamdulillah kalau di sini kelihatannya lebih beres ya. Tidak terlalu banyak permasalahan, masyarakatnya juga dilihat dari wajah-wajahnya, rata-rata sudah sejahtera semua lah. Amin. Amin. Di penghujung kegiatan, Dedi pun berbaur untuk makan siang bersama warga setempat, yang dilanjutkan dengan bincang-bincang santai, sekaligus menyerap berbagai hal dari warga terkait kondisi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dari Kota Bogor, Herman Bones melaporkan.